Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Hilwan Fanaki, Ketua KPU Kabupaten Garut. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. KPU merupakan lembaga hierarkis yang terdiri dari KPU Republik Indonesia, KPU tingkat provinsi, dan KPU tingkat kabupaten kota. Sebagai penyelenggara tingkat kabupaten, salah satunya KPU itu bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Dan kebetulan pada tahun 2018 kemarin, KPU Kabupaten Garut telah melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk pertama kalinya, di mana pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Garut dilaksanakan secara bersamaan. Artinya masyarakat dalam satu kali kesempatan mencoblos secara langsung dua surat suara memilih gubernur dan bupati. Suksesnya pilkada serentak tahun 2018, kuncinya pertama ada kebersamaan, ada kekompakan, dan ada keterbukaan. Yang mana tahapannya, pertama mulai dari perencanaan, yang mana berkoordinasi dengan subag program untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pilkada serentak. Kedua, berkaitan dengan kepegawaian, yang mana dalam pilkada serentak itu ada rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS, serta PPDP. Ketiga, berkaitan dengan keuangan, yang mana dalam mengelola keuangan itu harus transparan, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, dalam pertanggungjawaban keuangan, kita harus transparan dan selalu terbuka. Manakala pertanggungjawaban kita tidak dilaksanakan dengan aturan dan keputusan yang bersamaan, kita nanti ada kendala. Alhamdulillah, dalam kegiatan pilkada serentak berkaitan dengan distribusi logistik, berkaitan dengan sortir surat suara, kita bisa berjalan dengan aman. Baiklah, kan saya Asep Budianto selaku Kepala Sub bagian program dan data, yang mana di subag kami dalam pilkada ini memegang beberapa kegiatan yang memang harus dan wajib dilaksanakan oleh subbagian program dan data. Yang pertama adalah perencanaan program dan anggaran. Yang kedua, kegiatan pemutakhiran. Dan yang ketiga, evaluasi dan pelaporan. Itu tiga kegiatan yang memang melekat pada subbagian program dalam pilkada ini. Itulah intinya ataupun umum secara garis besar dari subbagian program ini. Ketiga kegiatan ini adalah menjadi leading sektor subbagian program. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta pemilihan bupati dan wakil bupati Garut tahun 2018, subag bagian teknis melaksanakan kegiatan yang pertama sosialisasi, yang kedua verifikasi, yang ketiga pencalonan, yang keempat kampanye, dan yang kelima pemungutan perhitungan suara, serta dan yang terakhir yang keenam rekapitulasi dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Garut. Itulah tupoksi subbagian teknis pada pemilihan pilkada serentak tahun 2018.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Kepala Subbagian Hukum KPU Kabupaten Garut akan menceritakan bagian-bagian yang ada di bagian hukum. Di antaranya pembuatan regulasi, keputusan-keputusan KPU Kabupaten Garut dari mulai tahapan sampai akhir. Selanjutnya juga membuat laporan dana kampanye. Dan alhamdulillah semua pasangan calon dari 4 paslon itu kategori patuh. Jadi menyampaikan laporan dana kampanye. Selanjutnya dalam tahapan Pilkada Kabupaten Garut ini memang di Kabupaten Garut ada sengketa, yaitu sengketa masalah penetapan calon. Tapi alhamdulillah semuanya ditolak gugatannya dan KPU Kabupaten Garut dinyatakan sesuai dengan aturan dalam melaksanakan tahapan Pilkada tahun 2018. Saya Sekretaris KPU Kabupaten Garut sebagai Kepala Sekretariat pada KPU Kabupaten Garut. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para kasubag, kemudian semua jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Garut yang telah menyukseskan sehingga Pilkada dapat terlaksana dengan lancar, aman, dan tertib. Akhirnya kita bersyukur berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya Pilkada bisa berlangsung sukses dan aman juga. Pilkada serentak Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2018, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 bagi kami divisi hukum beserta tim tentu mendapatkan pengalaman proses yang sangat luar biasa, terutama secara pribadi saya sebagai komisioner divisi hukum merasakan pertama kalinya menjalani kegiatan pilbup ataupun pilkada di Garut ataupun juga di Jawa Barat. Munculnya aksi ataupun reaksi dari kelompok masyarakat ataupun kemudian stakeholder politik di Kabupaten Garut pada saat tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian juga munculnya aksi ataupun reaksi dari kelompok masyarakat ataupun parpol pengusung ataupun parpol pendukung dari bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai tertentu yang KPU batalkan pencalonannya dikarenakan ada persyaratan yang tidak dapat dilengkapi atau tidak memenuhi syarat. Sengketa tersebut kemudian tentu harus dihadapi oleh KPU Kabupaten Garut dengan tetap memegang prinsip yakin bahwa profesionalitas sudah ditegakkan selama ini, mekanisme mengikuti seluruh proses tahapan seluruh aturan perundang-undangan baik undang-undang maupun PKPU ataupun surat edaran itu sudah dijalankan secara teratur sehingga kami tim advokasi atau tim dari divisi hukum kemudian secara teguh menjalani dan mengikuti proses sengketa tersebut dari mulai sengketa di Panwaslu Kabupaten, kemudian lanjut ke tingkat yang atas. Kami kemudian meyakini bahwa seluruh mekanisme yang sudah kami laksanakan itu, bahkan ditambah dengan penguatan-penguatan
koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan beragam pihak, dari mulai Panwas, dari mulai pihak KPU di atas kami, provinsi maupun KPU RI, juga pihak-pihak pemerintah lain, meyakinkan kami bahwa sengketa itu hanya menjadi sebuah dinamika. Dan hasilnya kami tanpa mendahului keputusan dari pihak-pihak yang berwenang, kami yakin bahwa KPU Kabupaten Garut tetap sesuai dengan keputusan yang sudah diambil, gugatan ataupun sengketa tersebut tidak akan membatalkan atau tidak akan mementahkan semua proses yang sudah dilalui. Kami mengharapkan Pilkada Serentak 2018 ini menjadi satu momen Kabupaten Garut dengan seluruh pihak dapat membuktikan bahwa Kabupaten Garut dengan pemilunya bisa dilaksanakan dengan aman, tertib, sukses, tanpa ekses yang berarti, dan pada akhirnya seluruh pihak bisa menerima. Yang kalah bisa menerima kekalahan, yang menang kemudian menghargai yang kalah, merangkul yang kalah, sehingga satu tujuan mewujudkan Kabupaten Garut yang lebih baik. Pemilihan serentak, yaitu pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan pemilihan pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Garut, diawali dengan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih diawali dengan data potensial pemilih potensial pemilu atau DP4 yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri yang disaring dengan data yang ada di KPU RI. Jadi di Garut itu ada beberapa jenis pemilih. Pertama, pemilih yang sudah punya EKTP, pemilih yang baru punya surat keterangan, pemilih yang sudah direkam belum punya surat keterangan dan belum punya EKTP, itu pasti ya. Dan ada pemilih yang belum punya EKTP atau sama sekali atau belum direkam sama sekali. DPT untuk Kabupaten Garut pada saat pemilihan kepala daerah atau pada saat pemilihan serentak di mana Garut terjadi pemilihan dua kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati, itu di Kabupaten Garut ada daftar pemilih tetap 1.801.630. Dan dari 1.801.630 itulah direncanakan kebutuhan-kebutuhan logistik untuk pemilihan serentak, pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan pasangan bupati dan wakil bupati. Dan alhamdulillah pelaksanaan pemilihan serentak di Kabupaten Garut bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sukses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018, KPU Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dari 27 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, ada 16 kabupaten kota yang melaksanakan
pilkada serentak bersamaan dengan pemilihan gubernur. Salah satunya adalah KPU Kabupaten Garut. Banyak tahapan yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut, dan itu semua semuanya harus mengacu kepada tahapan jadwal aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya adalah kami membuat kegiatan sosialisasi yang langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Kami melakukan kegiatan sosialisasi melalui KPU Corner. Jadi KPU Corner itu kami, komisioner KPU Kabupaten Garut, langsung turun ke titik-titik keramaian yang ada di setiap kecamatan. Dari 42 kecamatan kita mentargetkan, dan memang itu sudah sesuai target kami lakukan. Setiap titik keramaian yang ada di 42 kecamatan, semua komisioner hadir beserta dengan tim yang memang sudah kami siapkan sebelumnya. Pilkada Garut, mantap! Kemudian kami juga melakukan sosialisasi melalui KPU Ramadan. Jadi pada 30 hari bulan puasa kemarin, kami juga berbagi tugas, dan itu juga sama dalam selama 30 hari kami melakukan sosialisasi ke 42 kecamatan pada beberapa titik-titik tertentu yang memang sudah kami kondisikan sebelumnya. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi melalui CSO. Jadi kami menggandeng organisasi-organisasi besar yang punya perangkat sampai ke tingkat bawah, itu juga untuk membantu kami di KPU dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pilkada serentak. Selain CSO, kami juga melakukan sosialisasi melalui media cetak, kemudian juga media elektronik, media massa, atau yang paling menarik saat ini adalah ketika kami juga bekerja sama dengan para selebgram yang ada di KPU Kabupaten Garut. Dan itu dibuktikan ketika kemarin KPU Kabupaten Garut mendapatkan penghargaan karena KPU sudah bisa memberikan kontribusi positif bagi pergerakan, bagi penyampaian informasi kepada beberapa pihak, terutama kepada pemilih pemula. Kami, bagian sosial media Kabupaten Garut, siap sukseskan Pilkada Serentak 2018. Ayo tolong! Selain itu juga kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. KPU Go to School, kami melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah yang ada di wilayah Garut. Mulai dari sekolah yang ada di tingkat kabupaten sampai dengan sekolah yang ada di tingkat kecamatan yang wilayahnya paling jauh di KPU Kabupaten Garut. Kita langsung turun ke kecamatan paling jauh, itu ke Kecamatan Cisewu, Kecamatan Talegong, kita langsung turun ke lapangan, dan itu yang datang langsung komisioner KPU Kabupaten Garut. Pilkada Garut! Pilkada Garut! Kemudian selain itu juga kami melakukan sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan dengan beberapa kelompok, termasuk itu kelompok tokoh agama. Kemudian juga kita juga mengunjungi lapas, bapas, memberikan informasi kepada penghuni rutan juga untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pilkada serentak. Karena mereka juga tetap mempunyai hak yang sama dengan semua pihak, dengan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Kami juga melakukan sosialisasi melalui sosialisasi kepada kelompok disabilitas. Kemudian juga kepada organisasi disabilitas. Kemudian juga kami melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok perempuan. Kemudian juga kelompok marginal yang ada di wilayah Garut. Itu ada beberapa kelompok marginal. Kemudian juga kepada komunitas hobi. Misal ketika kami juga bekerja sama koordinasi sosialisasi melalui organisasi-organisasi komunitas hobi seperti komunitas motor saat itu.
Kami dari KPU Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mendukung kelancaran seluruh proses tahapan program kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Garut. Karena pilkada serentak ini tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban kami di KPU, tidak hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, tapi ini juga menjadi tugas dan kewajiban semua pihak. Sehingga keterlibatan semua pihak ini tentu menjadi satu hal yang sangat kami banggakan ketika kami juga bisa bekerja bersama-sama dengan dukungan dari semua pihak. Dan pada akhirnya kami telah menetapkan pasangan calon terpilih sesuai dengan hasil kerja kami saat itu, hasil kerja KPU, PPK, PPS, dan KPPS di semua tingkatan. Artinya kami sudah melaksanakan semua tahapan dengan aturan main yang berlaku, semua tahapan sesuai dengan jadwal, dan kami semua di KPU Kabupaten Garut bisa membuktikan kepada semua pihak bahwa kami telah melaksanakan kerja, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sesuai dengan apa yang seharusnya. Pada tanggal 27 September 2017, secara resmi tahapan pilkada dimulai. 3, 2, 1, silakan. Dan awal permulaan tahapan itu adalah pembentukan lembaga ad hoc atau PPK yang terdiri dari 42 kecamatan, artinya ada 42 PPK yang ada di tingkat kecamatan, serta 442 PPS yang tersebar di 421 desa dan 21 kelurahan. Setelah terbentuknya lembaga ad hoc, tahapan selanjutnya adalah penerimaan berkas bagi calon perseorangan. Setelah proses verifikasi, dalam waktu yang bersamaan kita juga melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Karena salah satu tugas dan kewajiban sesuai dengan tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU adalah memutakhirkan data pemilih juga. Dan pada saat itu daftar pemilih tetap di Kabupaten Garut ditetapkan sebanyak 1.801.630 orang. Selanjutnya adalah proses pencalonan baik dari jalur partai politik maupun dari jalur perseorangan yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Dari partai politik ada 4 pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri. Namun karena ada berkas administrasi yang tidak bisa dilengkapi oleh salah satu pasangan calon, maka akhirnya kami hanya menetapkan 3 pasangan calon dari partai politik dan 1 pasangan calon dari jalur perseorangan, sehingga jumlah calon yang ditetapkan menjadi calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Garut untuk Pilkada tahun 2018 adalah 4 pasangan calon. Setelah 4 pasangan calon ini ditetapkan, tentu saja mereka harus memiliki identitas atau nomor urut. Kita laksanakan pengundian nomor urut secara terbuka, dan setelah pengundian nomor urut dilaksanakan, dari sana kampanye dimulai. Thank you.
sampai pada akhirnya 3 hari sebelum hari H pemungutan suara atau masa tenang, masa kampanye berakhir, kemudian seluruh aktivitas kampanye dihentikan sampai pada hari H 27 Juni 2018 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di seluruh TPS di Kabupaten Garut yang berjumlah 4.719 TPS. Sebelum itu, sebelum pelaksanaan pemungutan, tentu saja KPU juga sangat banyak kegiatan dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara, yaitu penyiapan, pengadaan, serta distribusi logistik. Dan alhamdulillah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut, seluruh kebutuhan logistik sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tahapan, semuanya terdistribusi dengan baik. Berkat dukungan semua pihak, bantuan kepolisian, bantuan pemerintah kabupaten, TNI, penyelenggara, pengawas, serta seluruh elemen, akhirnya kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan logistik itu sesuai pada hari H. Artinya ketika hari H itu, seluruh kebutuhan logistik sudah bisa terpenuhi dengan baik. Sejak awal, KPU Kabupaten Garut beserta seluruh jajaran memastikan bahwa penyelenggara menjaga integritas dan profesionalitasnya. Sehingga kami pastikan tidak ada satupun suara rakyat yang kita khianati. Artinya sejak pencoblosan sampai pada penetapan, suara rakyat kita jaga bersama-sama, dan hasil yang ditetapkan itu adalah merupakan keputusan atau pilihan dari masyarakat Kabupaten Garut. Sebagai penutup, saya atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sekali lagi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pemilihan kepala daerah serentak ini, dan ini yang merupakan pengalaman pertama, namun kita berhasil melaksanakan semuanya dengan baik, dengan sukses. Salah satu bukti kesuksesan adalah kita bisa mencapai angka partisipasi di angka 70,41%, di mana pada pilkada sebelumnya angka tertinggi itu hanya mencapai angka 65%. Dan catatan juga, angka 70,41% itu didapatkan dari jumlah pemilih 1,8 juta.
Sedangkan dulu 65% itu didapatkan dari angka 1,7 juta. Artinya, baik secara persentase maupun secara penjumlahan angka, tentu pilkada sekarang lebih banyak warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya datang ke TPS, mencoblos dan memilih. Untuk itu sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kabupaten Garut yang telah berpartisipasi aktif menjadi pemilih yang baik, kemudian kepada pihak pemerintah kabupaten, wabil khusus kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Garut di bawah kepemimpinan Bapak Kapolres, kemudian TNI yang tergabung di dalam Kodim 0611 Garut, kemudian pihak kejaksaan dan Forkopimda lainnya, Panwas Kabupaten Garut, terima kasih atas pengawasan yang profesional namun juga tidak melepaskan diri dari proses komunikasi dan koordinasi yang baik antar sesama penyelenggara serta seluruh elemen masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih. Semoga seluruh tahapan yang kita lalui, seluruh kegiatan yang kita laksanakan, bukan hanya sekedar amal bakti kita atau hanya sekedar melaksanakan kewajiban tugas saja, tetapi kita berharap ini juga sebagai wujud pengabdian kepada bangsa negara yang kemudian dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.